Dalam usaha meningkatkan peranan serta memperluaskan jaringan usahawan kecil dan sederhana, lebih 150 PKS tempatan dan anggota ekonomi APEC menghadiri bengkel pemula usahawan muda APEC. Perincian lanjut kita bersama rakan setugas Haris Ashraf Hasnan. Haris, apakah hala tuju bagi memperkasa para PKS tempatan di peringkat APEC? Baiklah, terima kasih rakan segas di Bukit Kewangan. Seperti yang dimaklumkan, hari ini berlangsungnya iaitu Bengkel Pemula Usahawan Muda APEC, iaitu program yang berlangsung selama dua hari. Hari ini dan juga esok, mana hari ini merupakan hari pertamanya dengan perasmian oleh Datuk Wan Suraya Wan Mat Razi yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan beberapa perkara menjadi fokus program awal ini, di mana kemuncaknya dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 September seiring dengan Minggu Usahawan Kecil dan Sederhana APEC ataupun APEC SME Week, dan ianya akan mengumpulkan lebih daripada 180 usahawan tempatan termasuk juga wakil-wakil daripada 21 lagi anggota ekonomi APEC. Dan pastinya beberapa perkara menjadi fokus termasuklah berkenaan dengan usaha untuk meningkatkan literasi digital, ekonomi digital dan beberapa lagi cabaran-cabaran yang mendepani usahawan kecil dan sederhana di negara ini. Dan apa kata kita dengarkan dahulu sedikit petikan apa yang dikatakan oleh Datuk Wan Suraya Wan Mat Razi yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Kita dengarkan dahulu apa yang dikatakan oleh beliau. I think we are crafting up a document, policy document post 2020, untuk menggantikan Boracay Action Agenda dan juga SME Strategy Program. Sebab ini akan menggantikan policy document untuk PKS di bawah APEC mulai daripada 2021 dan seterusnya. Dan kandungan policy document tu kita masih lagi berbincang dengan stakeholders termasuk dengan pihak APEC. Antara intipatinya ialah apa yang sedang dijalankan oleh MIDEC juga di Malaysia. Misalnya dari segi pembangunan keusahawanan, digitalization, social agenda, social entrepreneurship dan sebagainya. Dan juga partnership between public and private sector. Sebab kita rasa semuanya tidak boleh hanya terserah kepada pihak kerajaan untuk dibangunkan, tetapi perlu juga berganding bahu dengan pihak sektor swasta. So these are some of the contents. Pastinya antara perkara lain termasuklah bagaimana kita ingin melihat kerjasama di peringkat MIDEC, kementerian ini bersama dengan beberapa lagi agensi-agensi bukan sahaja di peringkat tempatan mahupun di peringkat antarabangsa seperti APEC Business Advisory Council, di mana ianya badan ataupun majlis ini baru sahaja bermesyuarat di sini minggu lalu dengan beberapa perkara menjadi fokus melibatkan SME, termasuklah bagaimana kita ingin melihat beberapa isu-isu seperti bagaimana ingin mengubah persepsi yang menyatakan bahawa kapasiti di peringkat PKS ini hanyalah isu-isu ataupun perkara-perkara yang remeh ataupun produk-produk yang kecil sahaja tidak mampu mencapai pasaran di peringkat antarabangsa. Selain daripada itu, antara sektor-sektor lain yang ingin dilihat juga menerusi penganjuran APEC SME Week yang dijadual berlangsung pada September nanti, termasuklah usaha untuk membangunkan kapasiti PKS dalam aspek digital. Dan pastinya pelbagai lagi perincian lanjut akan saya bawakan dalam buletin-buletin awani yang seterusnya, termasuklah perinciannya dalam awani 7.45 malam nanti. Sekian saja dahulu, lintas langsung dari Intercontinental Hotel Kuala Lumpur ini kembali ke Bukit Kewangan, Kuala Lumpur.